Orang yang dibela sama Allah Subhanahu wa taala itu Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dijuluki dengan panggilan, dua panggilan Aisyah. Yang satu panggilannya Humaira. Apa arti Humaira? Kalau lagi malu wajahnya merah. Pernah ngeliat cewek wajahnya merah? Pakai gitu ya. Kalau Aisyah itu bukan karena dia make up-an. Memang wajahnya merah kalau lagi malu. Kalau Nabi muji-muji Aisyah, malu ah, merah. Malu pakai ngomong. Itu mah saya. Aisyah Humaira, wajahnya kemerah-merahan. Saking putihnya Aisyah, Abu Bakar itu kan orangnya putih, makanya anaknya juga. Kenapa dipanggil Abu Bakr? Padahal bukan nama aslinya, itu apa? Aka lah ya, S non S gitu. Aka Abu Bakar. Kenapa dipanggil Abu Bakar? Abu Bakar itu artinya bapak yang punya anak perawan yang cantik-cantik. Aisyah, Asma, itu cantik-cantik semua tuh. Makanya bapaknya dipanggil Abu Bakar. Kita kalau punya, kita yang belum nikah, yang udah nikah, kalau punya anak cewek dua orang, maka dia bisa dipanggil Abu Bakar. Walaupun namanya bisa aja Asep, bisa aja siapa gitu, tapi bisa dipanggil Abu Bakar. Kenapa? Punya anak perawan, cantik, soleha. Humaira. Nama lainnya, Nabi juga senang manggil Aisyah itu dengan panggilan Aish. Disingkat Aisyah jadi Aish. Dalam bahasa Sunda jadi Eis. Itu benar. Pasti orang Sunda manggil Eis itu asal muasalnya dari panggilan Aisyah. Karena kita gak bisa susah ngucapin A, dari Aish jadi Eis. Berarti orang Sunda juga ada hubungannya dengan para ulama. Eis. Jadi yang manggil istrinya, walaupun nama istrinya mungkin siapa gitu ya, manggil aja Eis. Kok Eis sih? Aisyah gitu. Aish. Panggilan sayang Nabi ini. Saking cantiknya Aisyah, banyak yang sebetulnya baper ketika Nabi nikah sama Aisyah. Patah hati cowok-cowok Madinah. Wah, apaan sih Nabi nikah sama Aisyah? Rame aja tuh. Ketika Nabi nikah sama Aisyah. Suatu hari, Nabi itu lagi jalan. Lagi touring gitu sama sahabat-sahabat. Bahasa dulu mah berangkat berjihad ya, cuman sebutlah touring. Karena Nabi sambil berjihad juga, sambil touring, sambil main. Nah Nabi itu kan kalau berangkat touring bawa istri ya, jadi kalau yang berangkat touring gak bawa istri, kurang ikut sunnah menurut saya. Touring memotoran bawa istri, tadi jangan bawa jas hujan. Cie. Biar kalau hujan, mah, weh, gak pakai baju. Nah Nabi lagi touring nih dengan para sahabat sekitar 1000 motor lah ya, bermerek onta. Jalan touring sama para sahabat, di tengah jalan mampir di rest area. Kan panjang nih perjalanannya, ada rest area. Ini kayaknya rest areanya bagus, masjidnya gede gitu ya, ada KFC segala macam lah, bisa makan di situ, ada apa tempat ngopi. Mampir tuh di rest area. Pas lagi mampir di rest area, Aisyah kan dia naik kendaraan yang tertutup. Onta di atasnya ada kayak tandu gitu ditutup khusus buat cewek biar nggak kepanasan. Kalau yang cowoknya naik onta yang terbuka. Kalau bahasa kita sekarang tuh mobil lah ya. Aisyah naik mobil, suaminya naik motor. Yang nyetir siapa ya? Dan cara nih ada gimmick dikit tapi penting ya. Bekal buat teman-teman nanti kalau udah nikah. Nabi itu romantis banget loh sama istrinya. Kalau lagi touring gitu, istrinya pengen naik ke atas onta, maka Nabi akan jadikan lututnya sebagai tangga buat istrinya naik ke atas onta. Kan onta tuh tinggi tuh, udah duduk juga masih jangkung tinggi gitu kan. Maka Nabi akan jongkok. Aisyah. Akhirnya Aisyah nginjak lutut Nabi, dipegang sama tangan Nabi, dinaikkan ke atas onta. Tuh cowok banget tuh. Makanya kalau kita pengen naikin istri kita ke atas motor, walaupun motornya bebek ya, gak masalah lah. Motor bebek. Udah diceperin lagi tuh, rendah gitu ya. Mah, apaan sih Pak, bisa sendiri kali gitu. Pengen ikut sunnah malah gagal. Jadi sunnah Nabi itu banyak yang seru-seru loh, keren-keren. Baca aja sirah deh, jangan cuma baca hadis teks ya. Baca juga sih sirah, banyak banget sunnah Nabi yang keren-keren, romantis. Touring nih, berhenti di rest area. Aisyah punya kendaraan sendiri. Pas lagi berhenti di rest area, Aisyah pengen ke belakang. Karena di rest area itu ada toilet segala macam, ada ikhwan, ada khawat, Aisyah pergi ke belakang. Waktu itu Aisyah pakai kalung yang diberikan oleh ibunya, kalung hadiah pernikahan. Cuman centelannya itu udah agak-agak longgar gitu. Pas lagi ke belakang, balik,
baru sadar pas dipegang di dadanya, oh kalung saya jatuh hilang. Akhirnya minta izin ke Nabi, ya Rasulullah, kalung saya jatuh dari cari-cari dari tadi gak nemu, tolong cariin dong. Akhirnya Nabi pun nyari, gak nemu, mengerahkan para sahabat nyari. Sampai akhirnya nemu pas udah malam. Berhentinya sore, waktu asar, sampai sunset, sampai udah malam, akhirnya mereka baru nemu tuh kalung. Karena udah kemalaman, Nabi pun memutuskan, ya udah kita bermalam di sini deh, gak usah ngelanjutin perjalanan, berhentilah sahabat di situ. Karena rest areanya gak terlalu besar, dan airnya sedikit, akhirnya pas waktu subuh, mereka tidak cukup air, gak bisa berwudu untuk sholat subuh. Mulailah muncul desas-desus, mulai muncul lagi tweet di antara para sahabat. Ada yang pertama nge-tweet, akhirnya pada repost, jadilah viral. Apa tweetnya? Ini gara-gara Aisyah nih. Kita gak bisa sholat subuh, gak punya air, gara-gara Aisyah. Hashtag gara-gara Aisyah, sebar. Wah pada sebel sama Aisyah ini gara-gara Aisyah, benar ya gara-gara Aisyah, Aisyah sih masalah kalung aja kok rame sih, lama-lama amat dan seterusnya. Kalung mah bisa beli lagi nanti di Madinah, rame aja di antara sahabat. Gara-gara mereka rame, turunlah ayat tentang tayamum. Itulah cerita di balik ayat tayamum di surat Al-Ma'idah. Kalau kalian gak menemukan air, maka berwudulah dengan cara tayamum dengan debu-debu yang bersih. Diajarin sama Allah tekniknya, tutorial tayamum. Itu jelas tutorialnya di satu ayat. Setelah ayat itu turun, sahabat-sahabat mulai tweet yang baru. Gara-gara Aisyah tapi keren, mulai pakai jempol emotikonnya. Tadi gara-gara Aisyah emotikonnya cemberut, sekarang gara-gara Aisyah jempol emotikon tersenyum. Gara-gara Aisyah akhirnya kita punya keringanan fikih dalam berwudu, yaitu tayamum. Berkah Aisyah. Paginya Aisyah, wah rame aja. Asal lewat Aisyah gitu. Pada respect gitu kan sama Aisyah. Gara-gara dia turun ayat. Jalan lagi nih. Kan touringnya jauh banget tuh. Lintas Pulau Jawa kan ya. Jauh banget lah pokoknya. Jalan lagi ada rest area, berhenti lagi. Aisyah lagi seperti biasanya, semua orang pasti ke belakang. Aisyah ke belakang datang-datang. Jatuh lagi tuh kalung. Ini cara takdir Allah nih. Jatuh lagi kalung. Waktu itu Aisyah udah gak enak mau ngasih tahu Nabi. Daripada ntar viral lagi kan ya, jadi trending topic. Ya udah deh, gue cari sendiri aja. Lagi nyari-nyari di belakang, nyari-nyari kalung yang jatuh, Nabi memutuskan, ayo kita lanjutkan perjalanan. Sehingga para sahabat pun membangunkan, memberdirikan onta itu dan jalan. Nah, tadi Aisyah kan masuknya di atas tandu. Waktu itu sahabat yang mengangkat tandu gak sadar kalau di dalamnya Aisyah udah gak ada. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa Aisyah itu kurus. Itu komen ulama di hadis tersebut. Makanya kalau baca hadis jangan cuma baca teksnya, baca komennya juga. Biar lebih jelas gitu. Oh ternyata kata ulama, Aisyah itu kurus. Kenapa bisa kurus? Dia rajin zumba. Zumbanya Aisyah, ngepel di rumah, beres-beres rumah itu zumbanya Aisyah. Jadi keringatan terus, sehingga badannya tuh bagus. Gak pernah lebih dari 55 kilo. Kalau ada di atas 55 kilo berarti gak ikut sunnah. Yeah. Buat cewek. Aisyah tuh masih kurus, jadi dia ada di dalam tandu gak ada, sama aja gak terlalu ngaruh. Karena berat tandu lebih berat daripada Aisyah. Begitu diangkat oleh para sahabat, gak sadar kalau Aisyah udah gak ada di dalam tandu. Jalanlah Nabi. Yuk berangkat semuanya pada jalan. Kalau di tol kan gak bisa balik arah tuh, udah jalan-jalan aja. Ketinggalan di rest area. Nah Aisyah lagi nyari-nyari, pas dia dapat, senang, alhamdulillah udah dapat nih. Balik ke tempat Nabi tadi berhenti, ternyata pasukan Islam atau rombongan touring udah pada pergi. Ketinggalanlah Aisyah dari rombongan touringnya. Karena tertinggal, Aisyah pun berpikir nanti kalau Nabi sadar pasti Nabi akan jemput lagi nih. Ya udah saya tunggu aja. Sambil nunggu, Aisyah pun duduk di sebuah batu bersandar. Karena nunggunya lama bersandar di batu, lama-lama ketiduran. Tertidur di sebuah batu gitu. Nabi kalau ngelakuin touring biasanya menempatkan seorang sahabat sebagai penyisir jalan di belakang. Takutnya ada barang yang ketinggalan, orang ketinggalan kayak gitu. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Sofwan ini jomblo terkeren di Madinah. Anak Madinah yang keren, masih jomblo pula. Dan biasanya cewek-cewek kalau Sofwan lewat, Sofwan gitu. Sofwan tuh terkenal lah, paling keren. Kalau di Mekah yang keren kayak Sofwan itu Mus'ab bin Umair. Yang parfumnya gak ada duanya di Mekah, cuma ada satu. Sehingga kalau Mus'ab lewat di sebuah gang, cewek-cewek langsung sadar, Mus'ab baru lewat loh, kenapa? Gua cium harumnya parfum Mus'ab.
Kalau Mus'ab nyuci pakaiannya, maka orang berlomba-lomba pengen ngambil pakaian itu untuk cuci bareng dengan pakaian dia supaya parfumnya pindah. Saking kerennya parfum, emang parfum gimana? Harga 100 milinya, 100 mili itu yang kecil, 20 juta. Karena saya pernah pas lagi umroh nyari-nyari parfum kayak gitu tuh di Bin Daud, di Hilton, di depan Masjidil Haram. Pas saya masuk, ditanya sama yang penjaganya, dari mana Indonesia? Udah gak usah masuk deh. Kenapa? Ah, Indonesia bakhil katanya. Kalau Malaysia boleh masuk, kalau Indonesia gak boleh. Ini penghinaan nih kata saya nih. Masa orang Malaysia boleh masuk? Soalnya orang Malaysia kalau masuk beli. Kalau kita cuma window shopping gitu kan, oh udah pergi. Saya tanya, karena saya bisa bahasa Arab capruk. Anak uhibu supermil lah pokoknya ya. Capruk aja, usen, banyakin ain aja pokoknya biar Arab gitu ya. Akhirnya dia gak ngerti, udah masuk aja lah. Karena gak ngerti ya, daripada rame. Masuk ngeliat parfum 1 milinya, 100 mili yang kecil gitu. Harganya 20 juta. Pas saya lihat langsung jantungan. Wah 20 juta, berarti sekali pakai 100 ribu. Dicoyol sekali 100 ribu, dua kali 200 ribu, sehari 500 ribu pakai parfum doang. Itu Mus'ab bin Umair. Sofwan gitu juga tuh. Anak Madinah yang bisa dibilang cowok kece-nya Madinah lah. Lagi nyisir, pas sampai di rest area, ngelihat ada cewek lagi tidur di atas batu. Bukan tidur lebih tepatnya, bersandar di batu ketiduran. Pas Sofwan mendekat, ngelihat wajahnya ternyata itu Aisyah. Langsung Sofwan berta'awuz. A'udzubillah minasyaitan rajim. Terus Sofwan mengatakan, taraju, inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Taraju. Taraju yang di Tasik Garut, itu dari bahasa Arab. Taraju. Apa arti taraju? Inna lillah wa inna ilaihi roji'un. Taraju artinya mengucapkan inna lillah. Langsung Sofwan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, berpaling. Coba bayangin, solehnya Sofwan. Kalau kita kan, alhamdulillah. Kebaliknya. Kalau Sofwan, innalillahi. Nih cowok keren tuh kayak gitu tuh, innalillahi. Kalau Maryam, ngelihat Jibril, kan Maryam pernah lagi sendirian tuh di mihrab, lagi berzikir, tiba-tiba datang cowok keren namanya Jibril, Gabriel. Jibril tuh kan kalau turun ke bumi, berwujud basyaron sawiya, laki-laki yang sempurna. Pas Maryam ngelihat cowok keren gitu, apa kata Maryam? A'udzubillah. Bukan, Masya Allah. Bukan. A'udzubillah. Jadi cewek-cewek nih, kalau ngelihat postingan ada cowok yang keren, A'udzubillah. Yang mana ya tadi? A'udzubillah aja. Jangan dilihat. Yang cowok-cowoknya ada yang cewek keren, innalillah wa inna ilaihi rajiun. Jadi kalau cewek-cewek nanti di luar dengerin ada yang taraju, berarti ada yang keren tuh. Mana? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Karena ucapan tarajuknya keras, akhirnya Aisyah kaget dan bangun. Pas Aisyah bangun, langsung Aisyah nunduk gitu karena malu kepada Sofwan. Sofwan gak banyak nanya, gak nanya Aisyah ngapain sendiri di sini lagi nungguin saya ya? Enggak. Nih, solehnya sahabat ya, biar kita bisa ngebandingin sama kita. Gak nanya Aisyah lagi ngapain di sini, Aisyah kenapa duduk di situ, Aisyah enggak. Begitu udah selesai tarajuk, Aisyah bangun, Sofwan langsung mengambil ontanya. Didudukkan di dekat Aisyah, terus Sofwan menjauh. Menjauh dan membelakangi. Untuk apa? Biar Aisyah naik ke atas onta dan Sofwan gak ngelihat gimana cara si cewek itu naik. Kalau udah nikah, romantis banget. Kalau belum nikah, terjaga banget. Tuh benar-benar orang-orang yang luar biasa. Belum nikah, dia menjauh. Gua gak pengen lihat gimana cara Aisyah naik di atas motor. Kan naiknya cewek di atas motor, apalagi boncengan pas pulang sekolah kan agak sesuatu ya. Bahaya kan? Nah, Sofwan gak mau ngelihat itu. Cara cewek naik, walaupun Aisyah itu sangat terjaga auratnya, tapi masih Sofwan menjaga hatinya. Gak mau lihat, ngelihat ke sana, tapi di sebelah sana ada cermin, jadi bisa tembus. Gak ngelihat. Kalau di mall kan suka gitu ya, buang muka gitu ke arah cermin, biasa bisa ngelihat dari sebelah sana. Bukan pengalaman ya. Pernah. Nah, akhirnya Sofwan menjauh, membelakangi Aisyah. Dalam durasi kira-kira si cewek ini udah selesai naik ke atas unta. Begitu udah selesai, Sofwan datang ngambil tali kekang unta dan ditarik. Untanya berdiri, jalan. Sofwan jalan kaki di depan, Aisyah naik di atas unta. Itu cara paling bagus boncengan. Jadi jangan dibonceng gitu. Apalagi ini ojek-ojek online ya. Kalau yang ordernya cewek,
Neng, naik, Neng. Kita mah gak usah naik ke atas motor, di samping aja dorongin motor. Kenapa Mang kok gitu caranya? Sofwan. Sofwan itu siapa? Gak pernah ikut talim ya. Makin sombong ya, makin ria. Sofwan narik tuh talim ke Kang Onta. Aisyah di belakang. Gak pernah sekalipun Sofwan menoleh ke belakang. Aisyah butuh sesuatu? Enggak. Atau mungkin bisa miss call kalau ada apa-apa. Ini nomor saya, modus. Enggak ada sama sekali. Aisyah enggak diajak ngobrol. Aisyah kenapa tinggal sendiri dan segala macam. Enggak sama sekali. Diam sepanjang perjalanan sampai di Madinah. Nabi sampai di Madinah enggak sadar kalau Aisyahnya ketinggalan. Karena Nabi enggak langsung pulang. Biasanya nyambut tamu dulu, ada urusan negara lah. Nah, lama baru dari belakang Aisyah dengan Sofwan muncul. Di Madinah waktu itu kebenaran orang-orang Yahudi lagi nongkrong di gerbang. Karena salah satu hobi orang Yahudi itu nongkrong di jalan. Senang banget nongkrong di jalan tuh. Nongkrong gitu-gitu ya di jalan. Nah, pas lagi orang Yahudi nongkrong di jalan, tiba-tiba dari kejauhan datanglah Aisyah dengan Sofwan berdua, tapi satu di atas onta, satu lagi narik tali kekang onta. Orang Yahudi tadi lagi nongkrong nih, lagi ngobrol. Datanglah Aisyah sama Sofwan, begitu mereka ngelihat Sofwan dan Aisyah, langsung sepi. Diam semua orang Yahudi, diam aja. Diam, tuh ada yang lewat. Diam. Pas sudah lewat, gua bener ngelihatnya tadi enggak bermimpi nih. Enggak, gua juga ngelihat yang sama. Benar kan Aisyah, benar? Mulai gosip muncul. Judulnya masih aman nih. Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Judul standar lah ya, mainstream. Judulnya Aisyah dan Sofwan pulang berdua, benar enggak? Benar, tapi orang persepsinya apa? Selingkuh kan? Ada affair nih antara Aisyah dengan Sofwan. Judulnya enggak bisa dihujat. Oh, saya tuntut kamu pencemaran nama baik, enggak bisa. Orang judulnya benar. Aisyah dan Sofwan pulang berdua. Atau nanti dikembangin lagi, Aisyah dan Sofwan ada apa? Tanda tanya. Bisa aja kayak gitu. Ada apa dengan AADA gitu. Ada apa dengan Aisyah? Nah, gara-gara orang Yahudi nyebarin tweet, hashtag, postingan kayak gini, mulai viral di antara kaum muslimin. Ada apa dengan Aisyah? Aisyah selingkuh. Aisyah dan Sofwan ada sesuatu. Ramailah fitnah di antara kaum muslimin tentang Sofwan dan Aisyah. Sampai akhirnya fitnah ini terdengar kepada Rasul. Nabi juga sempat hampir ragu sama Aisyah. Saking semua orang ngebicarain itu. Lo udah dengar berita belum? Apa? Aisyah sama Sofwan ternyata kemarin pulang berdua ada sesuatu tuh. Oh gitu? Kan suka gurih ya omongan-omongan kayak gini nih. Bisa ditambah-tambahin, pecinnya ditambahin, jadilah pecinnya banyak. Makin banyak pecin, makin sedap. Makin susah untuk berhenti kan? Nah gitulah gosip. Akhirnya viral. Jadi trending topik di Madinah, Aisyah dan Sofwan ada affair. Sampai ada seorang sahabat, kalau gak salah namanya Abu Ayyub, pulang ke rumah, nanya ke istrinya, "Mah, udah dengar berita yang lagi trending topik belum?" "Udah, Pak. Mama juga baru buka Instagram," kata istrinya. Mama punya Instagram, kok Bapak gak di-follow? Bahaya. Aisyah sama Sofwan katanya di fitnah ada sesuatu. "Gimana menurut Mama?" kata Abu Ayyub. Nih jawaban istrinya nih jadi panduan buat kita kalau dengar gosip. Apa kata istrinya? "Ya Abu Ayyub, gimana pendapat engkau jika ada mengatakan engkau selingkuh dengan seorang perempuan?" Kata Abu Ayyub, "Ya gak mungkin lah, Papa mau selingkuh, kan udah cukup dengan Mama. Mama kan segalanya buat Papa, udah gak ada lagi, gak akan terbuka lagi lah hati Papa buat cewek yang lain, Ma." Udah gitu-gitu. "Benar Pak, benar. Sesungguhnya Sofwan itu lebih soleh daripada Papa. Kalau Papa gak mungkin selingkuh, maka Sofwan juga gak mungkin." "Oh gitu, ya deh." Ditanya lagi sama istri Abu Ayyub, "Pak, ya Aba Ayyub, gimana menurut engkau jika ada yang mengatakan Mama selingkuh?" Kata Abu Ayyub, "Na'udzubillah, gak mungkin. Papa percaya banget sama Mama. Mama tuh kan cewek yang paling setia, yang menjaga diri dan segala macam." Kata istrinya, "Sesungguhnya Aisyah lebih soleha daripada Mama. Kalau Mama aja gak mungkin selingkuh, apalagi Aisyah. Coba." Gampang kan menyelesaikan masalah kayak gini? Ada isu, sesungguhnya dia lebih soleh daripada kita. Kalau kita aja gak mungkin, pasti dia lebih gak mungkin lagi. Gitu caranya, husnuzon. Tapi di luar, berita itu tetap berkembang. Sampai akhirnya Nabi datang ke rumah Aisyah. Bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, pasti kamu sudah mendengar berita tentang ini. Gimana menurut kamu, wahai Aisyah?" Kata Aisyah,
Kalau saya bilang berita itu bohong, mungkin Nabi gak percaya sama saya, padahal itu bohong. Kalau saya bilang itu benar, tapi Allah Maha tahu bahwa itu tidak benar, maka saya tidak akan membela diri. Wallahul musta'an, saya akan curhat hanya kepada Allah saja. Allah yang Maha menolong. Masuk ke kamar, Aisyah kecewa gitu sama Nabi. Karena Nabi dianggap gak ngebelain Aisyah. Nabi juga bingung, benar gak, emang kayak gitu, saking parahnya berita ini. Nabi juga bingung nih, hampir aja Nabi menceraikan Aisyah. Saking luar biasanya fitnah. Gak lama kemudian Nabi dalam keadaan sedang sedih, rasa perasaannya tuh lagi kacau banget, turun surat An-Nur ngebelain Aisyah. Sesungguhnya orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu adalah bagian dari umat Islam sendiri. Ternyata yang menyebarkan itu bukan orang Yahudi. Orang Yahudi cuma munculin tweet pertama orang Yahudi, tapi yang bikin dia viral orang Islam. Mungkin postingan pertama bukan dari orang Islam, dari luar, sengaja pengen bikin masalah. Yang bikin itu jadi fitnah, kita sendiri nge-repost sembarangan. Mungkin gak ada masalah sebetulnya, kita aja yang membentur-benturkan. Sesungguhnya yang membawa berita bohong itu adalah orang Islam sendiri. Maka katakan kepada mereka, jika kalian tidak bertobat, sesungguhnya itu zalim yang paling besar. Janganlah kalian meringankan ucapan kalian, meremehkan, sesungguhnya di sisi Allah itu dosa besar, dan seterusnya, Satu halaman penuh ayat turun untuk ngebelain Aisyah. Bayangin, satu halaman di surat An-Nur khusus tentang Aisyah. Akhirnya Nabi pas dapat ayat ini, ngumpulin para sahabat, ayo ngumpul. Nabi pun membacakan ayat itu, para sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Ternyata sudah turun tabayyun dari langit, bukan dari bumi. Klarifikasinya, yang membersihkan nama baik Aisyah dan Sofwan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, langsung dari Allah. Sehingga akhirnya Nabi pun datang ke rumah Aisyah, nyari, ya Ababak, sudah turun ayat, mana Aisyah. Aisyah disuruh keluar oleh Abu Bakar. Ketika Aisyah sudah keluar, Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, berbahagialah, Allah sudah turunkan ayat yang membela kamu, bahwa sesungguhnya itu semuanya berita bohong. Aisyah pun masuk lagi ke kamar dalam keadaan ngambek. Abu Bakar masuk ke dalam, Aisyah kenapa masih ngambek sama Rasulullah, udah ucapin terima kasih sama Nabi. Kata Aisyah, enak aja, ngapain saya minta terima kasih ke Rasulullah, kan yang membela saya Allah, udah biarin aja orang itu. Kata Aisyah, coba, apakah Rasulullah marah? Enggak. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, Aisyah lagi ngambek, gak mau ketemu. Ya udah gak apa-apa, memang Aisyah pantas untuk melakukannya. Nabi pun pergi. Biarkan Aisyah menyelesaikan, merecovery dulu perasaannya. Selang beberapa hari Nabi datang lagi, udah normal lagi. Orang dibela sama Allah sampai turun ayat satu halaman, kok bisa kayak gitu? Apa rahasianya? Rahasianya satu, teman-teman. Coba teman-teman buka surat Fussilat, surat 41 ayat 30, itulah rahasianya. Surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Nih, kita baca ya dikit lagi. Surat Fussilat, surat 41 ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah, kemudian mereka berkomitmen istiqomah, maka turunlah kepada mereka malaikat-malaikat secara berbondong-bondong dan mengatakan, janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir, bergembiralah dengan surga yang telah dipersiapkan untuk kalian semua. Kami adalah pelindung-pelindung bagi kalian dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Di sana, di dalam surga, ada hal-hal yang kalian sukai, dan di sana juga ada apapun yang kalian minta. Ini rahasianya. Istiqomah. Arti istiqomah, satu komitmen, dua konsisten. Sehingga kata Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Sebagaimana Jibril turun untuk ngebelain Hafsah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Sebagaimana Jibril turun membawa wahyu untuk Aisyah. Dua kali, satu ayat tayamum, dua ayat untuk membela fitnah terhadap Aisyah. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nahnu awliya'ukum, kami yang akan ngebelain kalian, yang akan ngelindungin kalian. Siapa kami? Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian menyuruh para malaikat untuk ikut serta membela dan melindungi orang-orang yang Allah bela. Siapa mereka? Orang yang istiqomah. Makanya terus aja on the track, jangan sampai kita melenceng. Kalau terlanjur melenceng, langsung balik lagi. Melenceng langsung balik lagi, cara baliknya dengan taubat dan istighfar, hijrah. Kalau kita istiqomah, nanti suatu saat setelah istiqomah kita diakui oleh Allah, disahkan, Allah udah ridho, oh ternyata benar kamu istiqomah, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membela kita, bukan manusia. Allah sendiri yang bakal ngebelain kita. Terima kasih banyak atas waktu dan partisipasinya telah hadir dalam menyaksikan video-video terbaru dari channel Jabir Jackman Al-Bugisi.